Ini kalkun. Nah, ini kalkun. Kayak telur ayam kampung ya. Iya, diperbandingkan dengan telur maleo. Nah, perbandingannya nih. Jauh. Nih, telur maleo dan telur kalkun. Ini penangkaran. Kalkun besar ya? Iya. Ini adalah penangkaran rumahan yang mencoba melestarikan berbagai-bagai jenis ayam yang ada di Indonesia dan juga ayam-ayam dari luar. Coba ada lagi yang jenis lain, kalkun tadi, terus apa lagi? Kalkun ada jenis ini telur pisan. Pisan, ringneck pisan. Ini ringneck pisan yang enggak jadi, Saudara ya. Enggak jadi tuh ya. Enggak jadi ya. Oke. Terus telur mana lagi, kalkun? Terus kalkun ini ada telur American Silky. American Silky. Ayam bulu sutra. Ayam bulu sutra. Ini kita lihat hari ini belajar berbagai-bagai jenis telur. Ada apa lagi? Ayam sultan mana dia? Nah ini. Ini telur ayam sultan. Oh, sultan dari emang. Turki. Ayam sultan dari Turki. Ini kayaknya cocok untuk obat kuat itu ya. Agak mahal sih kita telurnya itu. Ini telur ayam pelung. Nah, ayam asli Indonesia dari Garut. Ayam pelung tuh yang pelung tuh yang panjang itu. Kokok paling panjang. Panjang kokok paling panjang. Apalagi? Apalagi ya? Kayaknya nggak ada lagi pak, nggak ada lagi ya, kosong. Kita lihat ya, yang paling lama menetas nih telur maleo, Saudara. Telur maleo ini makan waktu hampir 2 bulan. Ini kita akan lihat, kita lihat ya, yang lain sudah 2 kali netas, dia baru 1 kali. Kita akan lihat perkembangannya. Dan inilah dia. Tambah satu lagi. Ujung-ujung mana? Nah, ada mau lagi ya? Ada mau satu nih. Oke, dah. Sudah habis cukup. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Kita akan ternak ini. Itu hasil yang sana nanti, teman-teman ya. Itu ada merak, ada yellow face. Ini sederhana saja kami. Tidak mewah-mewah. Oke.